Indonesia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com. Mahkamah kembalikan pasport Syafie untuk urus anak lanjut pengajian di New York. Mahkamah hari ini setuju untuk memulangkan sementara pasport milik Muhammad Syafie Abdullah agar peguam itu dapat ke New York, Amerika Syarikat bagi menguruskan anak lelakinya yang menyambung pengajian di sana. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Husin hari ini membenarkan permohonan itu dan memulangkan pasport Syafie bermula hari ini sehingga 3 Disember ini. Keputusan itu setelah tiada bantahan dibangkitkan timbalan pendakwa raya S. Nitya. Selepas mendengar permohonan-permohonan dan afidavit sokongan dan membaca afidavit sokongan penghujahan dan dengan responden pendakwaan, tiada bantahan terhadap permohonan saya benarkannya, kata Jamil. Sekian berita, bye-bye.